belakang saya ada kapal yang sekarang menjadi pembicaraan publik di wilayah Lampung Selatan, khususnya di Kalianda. Dan kapal ini diperkirakan karena sudah diteliti oleh aparat kepolisian sini, kapal ini kemungkinan adalah kapal ikan yang mengapung-apung selama sekian lama di lautan dan terdampar di sini. Kapal ini milik siapa? Banyak yang belum bisa menjawab. Ada yang mengatakan bahwa kapal ini adalah hasil penenggelaman yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang jelas, terdamparnya kapal ini di wilayah Pantai Kedu Kalianda ini menjadi berkah bagi warga sini untuk menjadi daya tarik wisatawan untuk berselfie ataupun untuk mengambil gambar-gambar dan melihat langsung keberadaan kapal terdampar yang misterius ini. Dan inilah keberadaan kapalnya. Saya akan coba melihat dari dekat. Kapal misterius yang masih belum ketahuan siapa pemiliknya. Ada yang mengatakan bahwa ini kapal yang sengaja ditenggelamkan, tapi kapal ini sebelumnya banyak dilaporkan telah mengapung-apung di lautan Selat Sunda sana, selat antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Kepada petugas pelabuhan bahwa ada kapal yang dianggap mengganggu pelayaran dan membahayakan lalu lintas pelayaran di wilayah pantai Selat Sunda ini. Dan karena terbawa ombak, lama-lama terdampar di pantai ini dan menjadi sebuah daya tarik wisata yang booming buat orang-orang sekitar sini untuk melakukan selfie dan penasaran ingin tahu bentuk kapalnya. Ditemukan awal tahun 2017 ini, sekitar bulan April, dan sekarang telah menjadi destinasi wisata baru di wilayah kota Kalianda ini, di Pantai Kedu. Kapal ini cukup lebar, kemungkinan di sini adalah tempat penyimpanan untuk ikan, karena kapal ini ada yang bilang bahwa ini dulunya adalah kapal ikan. Kapal ini panjangnya sekitar 20 meter dengan lebar sekitar 4 meter dan membuat banyak warga penasaran melihat langsung dari dekat keberadaan kapal terdampar ini. Dengar kapal terdampar ini dari mana? Tapi belum tahu ini kapal siapa. Sering lihat ke sini? Ya, belum tahu ini kapal siapa. Belum ada yang kasih tahu. Sejak kapan kapal ini terdampar di sini? Ya pas ini dibuka ini, pas banget ada kapal ini. Jadi ya makin banyak aja. Karena ada kapal. Ya, pas banget. Jadi malah tambah bikin orang datang ya. Kapal ikan besar ini berbahan fiberglass, jadi banyak dilapisi oleh bahan fiberglass. Di bawahnya ini ada kayak pemecah ombaknya berbahan logam. Di sini terlihat nih. Jadi kapal ini untuk menghadapi ombak-ombak yang tinggi. Aduh, sandal saya hilang. Wah, sandal saya hilang. Oh, set sedot. Oh, itu dia sandalnya. Sandal saya terbawa, tersedot. Akhirnya ketemu sandalnya. Jadi kapal ini adalah untuk mengarungi lautan lepas untuk mencari ikan-ikan besar
dan kemungkinan memang kapal ini kapal yang memang sudah di sengaja ditenggelamkan oleh Kementerian Kelautan, tapi itu baru spekulasi. Misteri sebuah kapal di Pantai Kedung, Kalianda, Lampung Selatan.